yang ke atas apa yang ke sini ya, Mas? Kebun saya di tempat ini jalannya. Apa mau yang ke atas? Atas kebun Mas Rafi juga? Bukan, enggak. Saya enggak punya yang ke atas. Oh, kalau itu ada, Pak? Ya, masih kayak ini. Kan lebih tinggi kalau yang atas. Oh, gitu. Ya. Mas Rafi juga ada atas. Kalau yang... Ya, apa coba sini dulu. Ya. Nanti ke sana. Banyak. Beban harus nahan berat saya, badan saya nih guys, lihat. Wow, mantap. Ini kalau yang ke off-road mantep nih, tapi ya jangan ya, ini jalur petani ya.
memasuki jalur ke kebunnya Mas Rofiq ya guys. Jadi jalurnya ini memang seperti ini ya, karena ini ada di lereng gunung. Masuknya masih Bismo ya Mas? Bukan. Oh, Bismo sana ya? Oke, jadi kita udah coba rehat dulu di sini. Kita coba setting-setting dulu ya, sambil karena ini kondisinya juga udah. Nah, ini dari atas ya. Kita lihat kotanya ya. Tapi jauh, Mas. Mantap. Kebun saya masih. Oh, masih jauh sampai emang sampai sini doang. Iya. Sana jalan apa kita? Bawah. Oh, bawah sini. Bawah. Turun. Mau ke sana. Tapi nanti naiknya ngos-ngosan. Okay. Iya. Ini bawah apa enggak ya? Gak usah ya. Apa sih? Ini. Gak usah. Ini minum sama ini. Terserah. Gak usah ya. Ya udah. Nanti kalau hujan tapi. Nah. Sama itunya sekalian. Enggak usah lah di sini. Enggak apa-apa. Ini sini aja lah. Emang saungnya bisa ngalangin hujan? Bisa. Jauh tapi Mas, nanti pulangnya kalau hujan itu yang tadi banjir yang itu. Oh ya, nggak masalah. Kalau hujan. Licin. Mas Rofiq ke sini badannya biar bisa kelihatan saya. Hah? Mas Rofiq dari sana. Terus? Sengaja pakai sendal ini biar nggak licin. Nah. Balik lagi enggak? Mau balik lagi? Oh. Enggak?
Tak coplok pura mbok. Coplok dewek parika. Coplok pura. Pasti ke. Nya. Oh, wingi. Lang apa mbok kaya ki? Ngaji. Kono. Ora lah apa. Mas. Lewat sini nah ini. Cepatnya atas. Yang berangkat cuma satu orang. Daun, daun bawang. Sini. Sampai juga di kebunnya Mas Taufik ya. Ternyata di bawah itu terang. Kalau di atasnya berkabut dan gerimis ya. Jadi kemungkinan di bawahnya ada siangan lah hujannya. Nah, ini ada hewan mandinya ya. Dan ini memang bisa dibilang hampir sejajar sama Bismo ya, dan itu Bismonya, gunung Bismonya yang ditutup sama kabut ya. Ini nggak tahu di atasnya udah hujan atau belum. Nah, seperti biasa di mana tempat kita berhenti pasti ngelinting ngutut maning. Dan ini ya daun bawang ya? Ya, daun bawang baru nanam. Nah, ini daun bawang baru nanam ya. Usia berapa minggu? Dua. Usia 2 minggu. Dipanen di usia nanti berapa minggu? Umur 90 hari.
90 hari kata Mas Taufik baru dipanen. Saya baru tahu ya, ternyata ada bunganya ya. Ada bunganya ini. Saya baru tahu. Saya pikir bawang itu nggak ada bunganya. Berarti sayanya yang kuper, yang sayanya yang gitu. Linting. Bako apa itu? Bako apa ya? Tiang. Punya sendiri. Apa bako menjer? Bako melandi. Oh. Ini bakonya bako melandi itu apa, Mas? Menyang. Oh. Jadi yang waktu kemarin saya sama Gus Itap itu ngelinting, itu nggak pakai menyan. Nah, ini contohnya yang pakai menyan ya. Tuh, biar harum. Aromanya semriwing dan langsung nge-fly. Dia langsung nge-fly dia. Mantap. Sekalian di rekam di sini nih sambil ngelinting. Cara-cara ngelinting Mas Rafiq tadi. Masya Allah, tabarakallah. Jadi memang di bulan Januari, Februari, Maret hujannya terus ya. Jadi salah bulan. Dari kemarin kan hujan badai terus ya. Angin. Kalau ke gunung itu bagusnya di Juli Agustus ya. Juli Agustus itu bagus itu. Coba kita nyari tempat ya buat setting drone. Mumpung belum hujan, kita coba nyalain drone-nya Mas Rafiq ya. Jangan kemana-mana, seperti biasa stay tune terus dari Gunung Bismo. Akhirnya sampai juga di kebunnya Mas Taufik ya. Ternyata di bawah itu terang. Kalau di atasnya kabut dan kata Mas Rafiq baru dipanen. Saya baru tahu ya, ternyata ada bunganya ya. Ada bunganya ini. Saya baru tahu. Saya pikir bawang itu nggak ada bunganya. Tapi sayanya yang kuper, yang sayanya yang geso. Masya Allah, tabarakallah. Hitam ya, ada apa? Gak ada apa-apa kan? Gak ada. Tadi hitam ya.